Makin elegan Toyota Sienta 2023, minivan istimewa pabrikan Toyota, simak spesifikasinya. Halo para pecinta Car 2 Channel, kali ini kita akan membahas tentang mobil dari pabrikan Toyota yaitu Toyota Sienta 2023. Toyota Sienta generasi ketiga resmi diluncurkan dengan beberapa perubahan besar dibandingkan dengan Toyota Sienta sebelumnya. Toyota Sienta juga menawarkan pilihan mesin hibrid yang tentunya lebih hemat dan ramah lingkungan. Di luar, penampilan Toyota Sienta terbaru mempertahankan jendela besar untuk visibilitas maksimum ke pengemudi. Tampilan depan juga diubah agar model baru lebih membulat dengan lampu depan LED dan lainnya. Desain grill berubah saat mulut mobil dipanjangkan seperti hatchback. Dari tampak bagian samping memiliki garis yang bersih, jendela besar dan pintu geser yang dibungkus dengan velg 15 inci. Interior kini terlihat lebih mewah dan sistem hiburannya mencakup head unit layar sentuh AVX Premium 6,8 inci baru dengan menu multimedia. Memiliki tailing, pencerminan USB, panggilan darurat, pengaturan output zona ganda, DVD, iPod iPhone, USB dan konektivitas Bluetooth, apalagi dilengkapi dengan 6 speaker.
Kemudian dilengkapi dengan fungsi auto AC yang lebih modern dengan tampilan digital, tipe Q dan V. Ada juga fitur-fitur canggih dari paket Toyota Safety Sense yang sudah menjadi standar di kendaraan Toyota. Pindah ke performa mesin, ada dua pilihan mesin, bensin dan hibrid. Mesin bensin 1.5 LM 15 AFKS pertama dan dikawinkan dengan transmisi 10 percepatan sport sequential Sivmatic CVT. Mesinnya juga dinilai lebih irit dalam hal konsumsi bahan bakar. Toyota Sienta versi bensin terbaru memiliki konsumsi bahan bakar 18,3 km per liter. Kedua hibrid ini dilengkapi dengan mesin 1.5 L, M15 AFXE dan sistem hibrid yang lebih efisien dengan konsumsi bahan bakar 28,8 km per liter. Pada kategori hibrid, Toyota juga menawarkan versi mesin E4. Toyota Sienta terbaru diluncurkan oleh Toyota Motor Corporation pada Selasa malam, tanggal 23 Agustus tahun 2022. Untuk pasar Indonesia, belum diketahui kapan akan resmi diluncurkan, sedangkan untuk kisaran harga di Jepang, mesin bensin Toyota Sienta dibanderol mulai 1,95 juta yen atau 211 juta rupiah. Sedangkan mesin hibrid penggerak roda depan dibanderol mulai dari 2,38 juta yen atau sekitar 258 juta rupiah, sedangkan mesin hibrid dipasarkan mulai dari 2,5 hingga 8 juta yen atau sekitar 280 juta rupiah. Ini info Toyota Sienta 2023 yang lebih elegan, MPV khusus dari pabrikan Toyota, cek spesifikasinya.
Mari kita berteman dengan cara dukung terus channel ini agar kita semua tidak ketinggalan info-info yang selalu terdepan. Dengan cara subscribe, share, like. Jangan lupa nyalakan loncengnya sob. Salam Kar 2 Channel.